kali ini di Kincir Esports kelas. Kita akan bahas soal M4 World Championship bersama dua teman kerja gue. Yaitu di sini ada siapa? Firman. Sebagai apa dong? Konten produser. Kelas. Ini Iqbal sebagai sama. Oh, betul. Keponakannya Boba Zen. Kelas. Akrab ya. Nah, jadi di M4 World Championship ini kan kita ada salah satu kejutan lah. Dia pemain, dia pro player udah tua lah ya. Veteran. Senior, senior. Veteran apa senior? Veteran. Ya, veteran. Voting, veteran atau senior. Okay. Jadi pemain sebenarnya udah wah profesional banget sih. Jam terbangnya udah tinggi banget di scene pro Mobile Legend ya. Terus tiba-tiba dia main setelah sekian lama kita nggak ngelihat dia nih. Yaitu adalah M. Iksan Lemon. Tap. Nah. Ulang dulu. Jadi kita ngebahas apa nih? Kita mau bahas kali ini setelah melihat penampilan dia di M4 kemarin ya. Kira-kira Lemon ini pemain yang masih terhitung capable untuk jadi roster utama atau enggak? Menurut gue ya. Lemon. Belum dong. Oh, belum. Iya. Silakan. Kalau dari lu gimana? Dari gue layak. Masih layak? Layak buat ngasih tekanan doang ke musuh. Jadi di BTS enggak. Gimana sih nih? Enggak apa-apa. Beda. Lanjutin. Iya, layak buat ngasih tekanan aja ke musuh. Jadi dengan sosok Lemon di dalam tim. Iya, kan musuh JPR nih kan. Abang-abangan 2016. Baru mau mainnya kan. Gitu. Tapi lu juga kalau misalnya jadi pro player masih baru gitu setahun lah. Aduh Lemon. Iya sih. Ya. Skip. Gemeteran juga ngasih tangan. Pasti. Walaupun katanya udah gak efektif, udah gak apa. Tapi kalau gue pribadi sih, gue sama kayak lu, gue gak setuju kalau Lemon dibilang udah gak efektif. Maksud gue secara, apa ya, pengalaman tuh udah guru dari segala guru. Wah, udah maksudnya gak bisa dibantah lagi lah kemampuan Lemon tuh kayak apa gitu kan, di scene pro. Tapi kalau ngomongin efektif, menurut gue Lemon gak segitu efektifnya sih di M4. Kenapa tuh? Gameplay dia bagus. Lemon punya gerakan yang gak bisa diprediksi. Ya selalu buat suatu hal yang tak terduga lah. Cuma balik lagi, ini komposisi tim, bukan satu orang. Ini tak terduganya berarti ke rekan timnya berarti? Bisa ke rekan tim, bisa ke musuh. Kayak kemarin banyak gerakan yang pas dia pakai Saphir, tiba-tiba nge-skill, flicker skill lagi gitu-gitu. Emang gak bisa diprediksi gerakannya Lemon kayak gitu. Cuma ini bisa jadi backfire buat lu juga sama tim lu. Bisa. Sedangkan kalau lu mainin Klay nggak segitu mengagetkan ya, tapi dia selalu rapi dalam bermain gitu. Bener-bener 5 maju, 5 mundur gitu ya, kan. Tapi kalau lu mainin Lemon, itu bisa jadi senjata yang kuat atau itu bisa ngebunuh lu secara cepat gitu. Oke, jadi bisa backfire ke dia juga ya. Ke RRQ-nya ketika memainkan seorang Lemon. Nah kan tadi lu sempat bahas juga nih, ada Klay di tubuh RRQ-nya sih, ya kan. Masih ada Klay nih, masih ada mid laner yang lain. Kalau kita sedikit membahas kayak Klay sama Lemon, kira-kira kalau kita head to head masih lebih oke mana? Bahasnya oke nih, bahaya. Iya, maksudnya bahaya nih. Nah, ini kita tidak menjelaskan satu sama lain. Maksudnya pasti semua kan punya kelebihan. Iya. Kingdom orang ini. Oh, menurut gue tergantung. Diaduin gue.
okay. Panjang. Eco kan masih. Cuma kenapa betul-betul? Tapi jangan nanya aja. Hah? Nanya aja. Oh nanya doang. Iya. Jadi udah cocok belum si Lemon main pas ngelawan Eco? Gue akuin di 2 game terakhir Lemon itu bermain bagus banget. Bagus banget. Hmm. Bagus banget. Dan sebagus itu. Tapi gue nggak tahu kalau itu posisi Clay mungkin bisa menang. Saat ketika lawan Eco ya. Tapi pertanyaan pamungkas, Bambang kali. Apakah Lemon perlu diregenerasi? Hah? Di RRQOC. Maksud gua, apakah Lemon ini pemain yang harusnya ini bisa diregenerasi, nggak Lemon lagi? Apa justru Lemon jadi aset? Menurut gua pribadi, gua dulu nih. Lemon adalah aset yang nggak perlu diregenerasi. RRQ harus tetap punya Lemon. Gua setuju sama Lemon. Kalau pemain muda nanti akan masuk terus, itu it's okay. Tapi Lemon adalah aset, bukan sosok yang menu-menuhin slot di RRQOC. Yeah. Gua setuju sama omongan lu. Karena satu, penilaian itu Lemon jam terbang tinggi. Kelas. Dua, Lemon itu all role, dia bisa main di role mana aja. Untuk ngasih insight ke anak-anak baru, junior-junior, dia itu possible banget buat Lemon. Jadi Lemon tuh aset berharga banget ya buat RRQOC. Gak perlu diregenerasi, kayak misalkan ada yang kisah pemain seniornya pensiun tapi akhirnya diregenerasi dan menurun. Nah, kayak kalian tuh nggak tahu, masih rumor. Misal, ya, nggak ngerti. Ya nggak tahu. Bisa nggak tahu kita. Kita kan ada grup ini. Iya. Kayak ada pemain senior yang udah akhirnya pensiun, diregenerasi, malah drop. Apaan tuh? Tadi tangannya? Gimana tadi tangannya? Enggak. Gini satu. Satu. Jadi, Bali bos. Maksudnya regenerasi tuh emang bakalan apa ya, punya positif dan negatifnya lah pasti, ya kan? Ya. Nah kalau tapi menurut gua Lemon itu nggak perlu di regenerasi, nggak perlu diganti. Belum tanya. Iya ini. Oke. Menurut gua ya benar sih, kurang lebih sama kayak ya udah jadi aset. Lemon ya Lemon, nggak usah ada regenerasi the next ini. Nah, iya, nggak ada, udah Lemon ya Lemon aja. Gitu. Lemon ya jadi Lemon. Kalau mau ada yang baru pun ya jangan dibilang atau digadang-gadang, wah the next Lemon, the next ini kayak. Ya udah aja, ngapain sih? Tapi gue ada satu pertanyaan. Kalau misalnya Lemon pergi dari RRQOC entah kapan, yang rugi RRQOC apa Lemon? Ini semua kan punya kelebihan. Iya. Masing-masing orang ini nih. Dan punya. Wah, kalau ngomongin rugi sih, gue lebih ke apa ya? Maksudnya, pasti mereka akan separate in a good ways gitu loh. Bukan yang karena ada konflik atau ada kelas cabut gue. Enggak, ini jadi. Maksud gue cabut secara baik-baik ya. Iya, oh. Bukan yang tiba-tiba habis atau gimana gitu. Kayak kontrak mungkin udah beres habis, gitu. Tidak ada perpanjang. Oh iya, mungkin. Ya gitu. Siapa yang lebih dirugikan posisinya? Lemon yang tidak di RRQ tidak exposure yang berkurang atau RRQ yang exposure berkurang atau gimana? Yang rugi ini kalau dari segi bisnis bro. Bisnis boleh, tim boleh. Bang bisnis, bang bisnis. Enggak harus bisnis, soalnya timnya juga. Jadi kan lu enggak dapat insight dari pemain senior. Kalau RRQ sih tetap. Maksudnya Lemon tuh kayak secara sosoknya gitu ya di scene pro tuh udah kokoh banget, dia kayak fondasinya gitu. Nah, pilar utama lah ya. Iya enggak sih? Okay. Kalau Lemon tuh akan dia kayak orang nih diapa-apain aja, ya gua tetap Lemon gitu, tetap punya penggemar setianya. Tetap ikonik gitu udah, Lemon tuh udah jadi tangan teman-temannya udah pada pensiun, iya, dia masih bertahan gitu. Iya sih. Coba dari Iqbal, coba. Kayaknya yang rugi, menurut gue Lemon. Kenapa tuh? Karena ya lu gak ada wadah aja, Lemonnya gak ada wadah aja. Mau gimana pun kan tim itu, pemain itu gak lebih besar namanya dari tim kan. Ya Ronaldo lebih besar ah. Bukan gue yang ngomong ya, kan gue yang ngomong. Siapa sih dia? Nggak tahu, gue nggak suka bola. Tapi kan dia bisa jadi streamer, dia bisa jadi influencer di tempat lain. Walaupun iya, tapi ya pun itu ya RRQ nggak akan rugi sih menurut gue dengan segala apa yang udah dikasih Lemon selama ini. Jadi opini kita bahwa mengatakan kalau Lemon pantas atau enggak, atau masih layak atau enggak main di M4 adalah kalau gue layak. Gue layak dengan notch tidak menjadi pilihan utama. Iya. Sebagai aset, itu aset senjata rahasia banget sih. Gini-gini aja, jawab dong. Layak buat ngasih tekanan ke musuh, deh. Tapi kalau emang musuhnya GG kayak mungkin kayak ketemu head-to-head sama Sanji, pemain yang udah main dari 2016, main kalah sama pemain umur 17 tahun. Wow.
Wow. Kan itu masih datanya kan yeah, gitu. Yeah, yeah, si kan. Data. Bicara fakta, Kak. Janji enggak usah kagura. Ya maksudnya overall Lemon adalah Lemon yang akan selalu berdampak di RRQOC. Mau ada motif juga. Dia segala motif juga mau sosok itu dia pensi ya. Atau udah mau enggak mau main lagi, enggak mau apa, Lemon adalah Lemon. Udah terserah Lemon. Udah berarti segitu aja kita ngobrol-ngobrol santai soal M4 kali ini ya. Mungkin di kedepannya akan ada topik yang lebih seru lagi tergantung Pak Produser. Oh iya. Belum saya pikirin, nanti aja dulu ya. Jadi, gue Coir. Gue Firman. Gue Iqbal. Ciao.